Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Halim. Selamat datang kembali di Halim Perdana Official YouTube channel yang saya dedikasikan khusus untuk mengembangkan bisnis online, berbagi ilmu untuk bisnis online. Bisnis online itu kekuatannya lebih banyak menggunakan SEO off page dibandingkan SEO on page-nya. SEO off page itu banyak didapat dari backlink, dan kali ini saya akan berbagi informasi tentang backlink. Banyak backlink yang bisa kita dapatkan, mulai dari backlink profile, backlink redirect, backlink comment, dan bermacam-macam backlink. Dan kali ini, saya fokus ke backlink profile yang akan saya dapatkan dari medium.com, seperti apa medium.com dan seperti apa juga kekuatan dari medium.com. Sebelum pembelajaran, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran bermanfaat bagi kita semuanya. Berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillah, ya Allah. Baiklah, kali ini saya akan berbagi informasi, berbagi teknik membuat backlink dengan menggunakan medium. Kali ini adalah backlink berupa backlink profile. Oke, langsung saya buka. Mediumnya, seperti apa kekuatan dari medium. Ya, Kekuatan dari medium seperti ini. Jadi medium adalah media untuk berbagi informasi juga di sana. Kita cek kekuatannya seperti apa. Biasanya saya menggunakan untuk mengecek kekuatan itu di uh, Ahref. Ternyata luar biasa backlink dari medium itu 94 domain ratingnya. Kemudian ada backlink sebesar 797 backlink, 797 juta dengan do nya 20%. Demikian juga untuk referring domain-nya sebesar 1,8 1,8 juta dengan do nya 87%. Luar biasa. Kalau kita melakukan backlink, itu kuncinya ada di DUR. Salah satunya ini adalah domain rating dari situs uh, Yusya Kombinator. Ini uh, domain ratingnya seperti ini. Dan yang sangat kita butuhkan adalah UR-nya. UR ini harus naik. Pada saat saya nanam backlink, itu UR-nya sangat rendah. Nah, bagaimana caranya UR ini bisa naik? Ya, satu-satunya cara dengan menggunakan rebacklink. Dan saya memanfaatkan GSA Search Engine Ranker untuk menjalankan rebacklink-nya. Baiklah, bagaimana cara membuat backlink di Medium sebelum menuju ke proses rebacklink. Tahap awal saya bangun terlebih dahulu backlinknya di uh, Medium. Get start seperti biasa dan saya sign up dengan menggunakan Google karena dengan menggunakan Google itu sangat mudah. Namun kalau kita mengerjakannya dengan menggunakan imacros e sebaiknya dengan menggunakan email karena kalau seandainya stok email dari Google habis, ya satu-satunya cara dengan menggunakan email biasa dan saya email biasa dengan menggunakan webmail. Itu stok bisa ribuan dan kebetulan saya sudah menyiapkan stok ada 5000 email webmail yang akan saya gunakan untuk verifikasi GSA Set Engine Ranker maupun dengan untuk membuat backlink-backlink seperti ini. Baiklah, langsung saja saya beri contoh untuk membuat Backlinknya dengan menggunakan Gmail, saya klik Gmail dan mudahnya dengan menggunakan Gmail ini sangat cepat. Langsung kita bisa create create account. Namun, kalau email biasa cukup panjang, proses verifikasi dan lain sebagainya. Selesai sampai di sini, backlinknya sudah saya dapatkan. Maaf, saya sudah melakukan proses registrasi. Bagaimana cara membuat backlink? Saya klik setting di sini, dan kita cek satu persatu prosesnya di mana untuk menanam backlink. Iya, kita turun ke bawah, kita cari web yang untuk menanam backlinknya. ini connect ke Facebook. Uh, Oke, okay. Akun akunnya akunnya Oke. Okay. Kalau tidak menemukan uh, media untuk membuat backlink, biasanya dipasang di about. Pasang di about me. Saya cari about. Ya, pasang di bio. Saya tulis saja di sini edit. Kemudian saya ketikkan saya Halim. Saya adalah digital marketing. Digital creator. Dan ketikkan saja HTTPS www.halimp.com. Ya sampai di sini sudah selesai. Saya adalah Halim. Saya Halim. Saya adalah digital creator. Http://www.halimp.com. Saya simpan. Selesai proses pengetikannya. Oh ya, gambar saya terlalu besar ya. Oke, saya kecilkan. Ya, menulisnya di sini ya. Uh, mohon maaf tadi gambarnya terlalu besar. Saya klik edit di sini dan saya ketikkan saya Halim. Kemudian saya adalah digital creator dan ketikkan alamatnya https wwwhalimpecom Selesai, saya simpan. Kemudian setelah itu saya kembali lagi ke diri saya. Saya klik di sini mid time channel. Saya lihat seperti apa backlink saya, dan ini adalah backlink yang saya tanam barusan. Ini adalah backlink, kemudian saya klik saja backlink ini, pasti menuju ke website yang saya miliki. Demikian sangat singkat cara membuat backlink profile dengan menggunakan uh, medium. Di medium kita bisa mendapatkan backlink profile yang sangat bagus, di mana kualitasnya ya ada 94 kualitas, kualitas dari backlinknya. Demikian ya, informasi yang bisa saya share tentang bagaimana membuat backlink profile di Medium. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua, dan kalau bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, share, dan like. Tentunya, semoga hari ini kita tetap sehat semuanya, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.